Dudak Usaiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat. Poli menjembatani hubungan ini kepada cabang olahraga, seperti kepada Perbasi, kepada PSSI, gitu ya. Sehingga hal-hal yang terkait dengan sertifikasi venue itu, cabang olahraga dengan Poli bertekad membuat standar kedua, standar nasional dan standar internasional. Pagi ini KONI Pusat melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Komite Olahraga Nasional Indonesia dengan Labu Sport Asia Limited, di mana dalam perjanjian kerjasama tadi kita bersepakat untuk bersama pertama meningkatkan kualitas sarana prasarana olahraga yang ada di seluruh Indonesia. KONI Pusat bekerja sama dengan para pimpinan cabang olahraga untuk sarana prasarana yang tersebar di seluruh wilayah itu, juga dengan KONI Provinsi dan tentunya dengan masing-masing kepala daerah, untuk minimal bisa memenuhi standar nasional. Beberapa venue yang memang disiapkan oleh cabang olahraga untuk melakukan kejuaraan-kejuaraan dunia, kita berharap itu semua bertaraf internasional dan itu semua disertifikasi oleh Labu Sport sebagai salah satu yang mendapat kepercayaan dari badan-badan olahraga dunia. Kalau sepak bola dari FIFA itu sudah betul-betul dengan Labu Sport ini juga bekerja sama untuk mempersiapkan semua venue-nya. Demikian pula dengan basket yang juga dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia. Saya harapkan kerjasama ini di samping upaya peningkatan olahraga prestasinya berjalan, tetapi kita juga mendorong para pengusaha-pengusaha sarana-prasarana olahraga di Indonesia untuk mereka bisa meningkatkan kualitas produknya untuk memenuhi standar internasional, sehingga kita tidak perlu lagi import dari luar. Kita gunakan local content itu semaksimal mungkin, sehingga ke depan industri olahraga itu juga akan berjalan dengan sangat baik. Saya berharap dukungan dari pimpinan cabang olahraga, dari KONI Provinsi, dari kepala daerah, dan tentunya apa yang kita lakukan ini sejalan dengan kebijakan yang ditentukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, karena pemegang kebijakan pemerintah dalam olahraga ini adalah Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga. So, do you have any... I'm very pleased about signing this agreement today. I believe Indonesia has very strong ambition to develop the sports and the sports industry. So we are very happy at Labo Sport to be part of this journey and be able to assist Indonesia achieving its goals in the future and reaching better performance worldwide for the sports, for the athletes, and also to grow a strong sports industry. I think, like Mr. Machinot mentioned, what's very important part of the scope, what we are going to do is to help Indonesia develop its national standards on the side of international standards. That's key for the industry. Jadi kami sangat menyambut baik kerjasama ini, supaya semua peralatan, semua lapangan kita pakai bertaraf minimal nasional yang bekerja sama dengan KONI dan Labu Sport, supaya semua prestasi Indonesia bisa menjadi kebanggaan dan diakui oleh FIFA dan internasional. Terima kasih. Ya, kami sangat senang mendukung apa yang telah dilakukan upaya oleh KONI untuk melakukan kerjasama dengan Labu Sport ini. Pastinya dukungan terkait dengan sarana-prasarana ini semakin meningkat. Tentunya akan kita harapkan akan meningkatkan juga prestasi
olahraga pada umumnya. Ini sangat baik dan sangat mendukung untuk semua sektor, termasuk tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum bahwa industri sepak bola juga nantinya akan bisa berkembang dengan pola standar ini.